Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas 3 skin gratis yang bisa kalian dapatkan ya, yang bakal jadi limited ke depannya. Enak banget ini teman-teman ya, karena ini juga gratis dapetinnya ya. Nah, jadi untuk yang pertama ya, itu kalian bisa dapat skin season ya. Di akhir season 26 kita bakal dapat skin Barats teman-teman ya. Nama skinnya War Chief. Kalian bisa dapatkan gratis di akhir season 26. Nah, selanjutnya untuk tampilan tampilan season ya, tampilan season 27 ya. Itu berwarna merah, teman-teman. Dan di akhir season ya, di akhir season kita bakal dapat skin Argus, teman-teman ya. Permanen ya di akhir season 27. Ini dia untuk skin season 27-nya. Oke, next. Langsung saja ya untuk selanjutnya. Nah, jadi nanti kalian bisa mendapatkan skin Hayabusa yang berwarna hijau ya. Anjay, hijau. Nah, jadi skinnya itu mantep banget teman-teman ya, bakal jadi limited. Pokoknya tiga-tiganya bakal jadi limited, kedepannya nggak bisa kalian dapatkan karena hanya di momen-momen tertentu aja, termasuk yang skin Hayabusa yang berwarna hijau ini ya. Ini skin keren banget teman-teman ya. Jadi kalian bisa beli skinnya seharga 100 diamond di season 27 di menu top up ya. Jadi kalian tinggal klik aja top up, terus kalian klik di fitur top up pertama di season nanti 27 ya. Jadi nanti bakalan ada border ya juga, border season 27. Terus nanti untuk skinnya, skin Hayabusa yang ini teman-teman ya. Untuk season 26 ya, kalian udah pasti tahu ya, ini dia untuk skin season 26, yaitu Faramis ya. Kalian bisa beli 100 diamond. Begitupun nanti di season 27 harganya 100 diamond juga, yaitu Hayabusa. Oke, itu dia skin yang bakal jadi limited, lumayan teman-teman ya. Termasuk murah 100 diamond dulu ya. Harga normalnya 599 diamond. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, di sini saya punya rekomendasi toko top up, yaitu Tapa Game Store. Toko top up murah, aman, resmi, dan terpercaya. Di sini kalian tinggal pilih aja mau top up game apa ya. Nah, saya ingin top up game Mobile Legends. Di sini Diamond Fest. Maksudnya adalah masuknya cepet ya untuk top up di sini, teman-teman. Nah, habis itu kalian masukkan game ID kalian. Setelah itu servernya ya, jangan lupa. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih aja nominalnya ya. Di sini lengkap banget untuk top up diamondnya. Setelah itu kalian pilih pembayarannya, teman-teman. Di sini ada Qris, BCA, Dana, ShopeePay, dan lain-lain ya.